Pemberdayaan ekonomi warga bisa dilakukan dengan apa saja, seperti yang dilakukan pemerintah Kelurahan Cibureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Kelurahan setempat berusaha untuk meningkatkan ekonomi warganya dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang pemasaran online bagi pelaku usaha khususnya lembaga masyarakat dan UKM di Kelurahan Cibureum. Program pertama sekarang untuk wilayah Cibureum nanti akan berkelanjutan. Setelah ini akan dibuatkan semacam pelatihan yang lebih menjurus ke kegiatan packaging tadi. Dan insya Allah kita sekarang didampingi oleh Fakultas Ekonomi Unjani, nanti berdampingan dengan kita membuatkan database dan marketing online dari pihak mereka. Jadi ini akan berkelanjutan gitu kan. Kalau dari potensi saya lihat sekarang kan ada pengusulan UMKM tuh. Di Cibureum sudah terdata hampir 2000-an lebih UMKM yang ada di Kelurahan Cibureum. Jadi kalau untuk melihat potensi sangat besar sekali. Nah, produk yang akan dikembangkan sendiri kita tetap merunut pada program kota, yaitu pertama itu adalah tekstil dan produk turunan tekstil. Kedua itu makan minum. Ketiganya akan difasilitasi yaitu desain kemasan atau IT lah. Untuk tekstil karena di Cibureum itu banyak pakaian muslim, baju dalaman perempuan, terus alat-alat istilahnya ya seperti baju-baju semi militer lah ada di sana. Ditempatkan secara khusus nggak Pak? Insya Allah ke depan kita akan membuat semacam apa ya, kalau ini showroom lah. Kalau nggak showroom pun ada tempat buat menayangkan atau menyimpan di kelurahan, salah gitu. Mudah-mudahan acara hari ini sekali lagi bisa menambah wawasan mereka untuk bagaimana memasarkan hasil-hasil karya mereka, hasil-hasil karya UMKM khususnya yang ada di Kelurahan Cibureum. Karena kalau melihat kemasannya, rasanya juga nggak kalah-kalah, tinggal itu tadi bagaimana dibantu sama kami dari pemerintah kota dengan mendatangkan narasumber yang lumayan kompeten untuk bagaimana membantu mempergunakan ilmu kekinian ini untuk meningkatkan taraf penjualan hasil-hasil produk mereka yang ujungnya peningkatan taraf ekonomi.